Oke, assalamualaikum. Kali ini berjumpa lagi kita pada episod yang seterusnya. Episod kali ini saya berminat untuk buat satu video daripada ni yang di komen ni. Yang di komen ni dia kata, "Bang, boleh tak tunjuk macam mana cara-cara nak buat ataupun cara-cara untuk kita backup oksigen kalau blackout?" Okey. Kalau blackout itu memang makanan saya lah. Ada poyo. Okey. Nampak tak ni pahit ni? Ni pahit. Dia turun hos satu-satu ni. Nampak? Turun hos ni. Ni semua ada function ni. Ni. Semua ni. Ni semua ada function ni. Bukan saja ni. Ni backup kita lah. Okey. Kalau nak tahu kita pakai enjin apa apa semua, cara dia macam mana, let's go. Okey. Di depan saya ni ada satu buah sistem apa ni, backup oksigen nama dia. Okey, dan ni nama dia pump Helia CPA 120 ni. Dia AC DC, dia AC boleh, DC boleh, tapi bateri yang dia bagi ni tak cukup lama bertahan. Lama-lama dia kong. Lepas tu dia pun tak boleh bertahan sampai satu hari, tak boleh. Walaupun dia ni dah jimat api dia ni 20 watt, tapi bateri dia stay tak boleh nak tak boleh nak on tanpa elektrik selama 24 jam. So mari kita review pump ni dulu. Pump ni dia 120, dia ada dua outlet, satu controller. So kat sini 60 60 outlet dia. Di dalam ni dia ada bateri berapa mAh saya tak ingat. Biasa 120 watt macam itulah. Tak tahu saiz ke apa. Besar sikit pada bateri motor. Dia boleh bertahan 8 jam kalau yang baru. Okay, so kita dah gantikan bateri dia tu dengan bateri kereta. Sebelum ni kita pakai bateri lori N100 tu dia boleh tahan lama lah. Dia boleh pergi dalam berapa hari, lama. Okay, so bateri tu pun dah 3 tahun dah kong. So kita tukar pakai bateri kancil, bateri Viva Hitachi. Hitachi punya kering. Hitachi punya bateri. So sekarang ni saya nak masuk sini lah. Kita nak modify. Kita nak modify dia punya ni. Alang-alang dah tunjuk tu kita buat lah. Sebab bateri yang N100 ni pun dah kong. So kita pakai bateri baru lah. Ni sebenarnya bukan bateri baru ni. Ni bateri kereta Viva bini saya ni. Yang baru kita beli, kita gantikan dekat kereta. Yang dia ni kita pakai sebab dia ni kuat lagi ni. 24.1 tahun 2020. Nak dekat setahun, nak dekat 2 tahun dah. Hitachi memang tahan. Okay. Kita tiba iklan tu. Okey. Jom kita sambung review. Ni kita terminal, kita dah ikat dah. ni kita ikat sementara. Pasal terminal kita ni terminal besar, terminal lori. So untuk bateri kereta dia jadi longgar. So temporary kita buat macam tu dululah. Sebab bateri dah ada apa semua, yang lama pun dah tak boleh pakai. So nak cari terminal ni gelap-gelap macam ni tak boleh. Nanti kita cari balik, kita tukar lah. Okay, maknanya ni positif, ni negatif dah settle.
Lepas tu kita tengok ni lah. Ni AC-DC, nama dia AC-DC lah. Dia sebut tadi AC tu untuk api TMB, DC tu untuk bateri. So dia boleh hidup tanpa api bateri, boleh hidup dengan api bateri. Dekat dalam ni dah ada converter dia lah, siap-siap dia buat. So sekarang ni kita untung banyak lah kita, sebab teknologi sekarang ni dah maju lah. Sebab dulu masa tahun 2016 2015 dulu tak ada benda ni. DC-DC besar tak ada, yang ada kecil je. Untuk bawa pergi mancing adalah. Lepas tu kalau ada pun AC saja. Kalau yang besar macam ni ada AC saja. Kalau DC saja tak ada yang besar. Kalau AC-DC yang besar tak ada. So dulu kita pakai sistem inverter. Sistem inverter ni converter dia dekat luar. Inverter tu yang convert api. Masuk api TMB dekat inverter, inverter akan hantar DC kepada ni pump ni untuk hidup. Itu kalau api TMB tak ada lah. Kalau api TMB ada, dia on macam biasa lah, sebab dia pump AC. So kita masalah dulu, kita nak jalan lama kalau blackout, tu tak boleh dulu. So kena ada inverter lah, benda ni boleh hidup. So sekarang ni pump AC-DC besar ni dah ada, teknologi pun dah maju. So inverter kita tak pakai lah. Siapa-siapa nak beli inverter, ada yang lama saya pakai pun, nak jual balik lah. Sebab sekarang ni kalau cari inverter dalam Shopee ke dalam apa pun tak ada, memang tak ada dah. Memang tak ada orang jual. Kalau ada pun CPS. CPS dia lebih kepada komputer, dia bukan untuk pump macam ni. Okey, dah cukup cerita. Sekarang ni kita nak sambung. Kita nak sambung. Okey, yang dalam ni wire keluar ni, wire untuk bateri dekat dalam. So bila bateri dah buang, saya buat keluarlah wire ni. Kadang-kadang ada orang sambung panjang wire. Wire bateri ni pendek, tapi kita terbalik, kita wire bateri panjang. Wire ni pendek. Satu. Kalau penuh lah. Kalau kurang lah. Kita on lah. Tadi tak boleh on, ni dah boleh on. Tengok. Ini controller dia. Kalau kita buat sikit ni jimat lah. Kita pusing berapa persen? Sikit lah, 10%. Dia slow lah. Jimat lah bateri. Kita pelah banyak, kita boleh tengok berapa lama dia bertahan. So ni api ni, daripada dia ambil bateri dekat power kat bateri, yang ni pun boleh charge balik. Api AC tu akan bagi charge balik untuk bateri lah. So kalau lampu ni dah 10, kita on balik pula, dia akan naik balik lah. Dia akan naik balik, dia charge sampai penuh, kita off balik, ke jalan bateri. Sebab kelebihan benda ni, dia tak boleh charge biasa, dia kena jalan bateri. Okey, bila dah jalan bateri, tak ada, baru kita pasang. Tak ada, baru kita pasang. Tapi jangan bagi kosong. 30 tu dah boleh on dah. Kalau dia kosong sampai berkeli-keli tu, dia cepat tong. Okey, dah siap first step. So, kita kena ni sambung ni, kita kena balut lah. Sama ni kita kena balut. Lepas tu kita tunjukkan part yang kita tunjuk tadi. Okay, let's go. Okay, ini kita dah pasang balik CDC kita. So ni okay. Sekarang ni tak jalan lah. Tak jalan pakai api lah, pakai TMB. Sekarang kita jalan pakai bateri. So lampu sekarang masih ada dalam 50%. Okey, dia kalau penuh ni 100%. So
Malam kita tengok ada 100% lagi, tapi sekejap je dah ada padam satu lampu. Maknanya bateri ni tak penuh cahaya. Pasal bateri ni bateri buruk lah. Bateri 2 tahun lebih dah. So inilah dia. Ni satu ni pergi dekat aquarium, satu ni pergi dekat fiber. Ni dia ni duduk satu kontrol sama laju je, tapi dia pump masing. Bila pump masing, kita tutup sini tak akan terganggu lah. Kalau sini tekanan kurang ke tekanan kuat ke, sini tak akan terpengaruh sebab dia pump masing. 2 biji pump 60-60. Okey. Jom tengok dekat. Okey. Ni paip pergi dekat ni lah. Paip angin ni. Dalam ni ada angin lah. Turun pergi ke aquarium. Setiap aquarium ni kita buat dua outlet. Ni satu. Sini tiga sebab yang bawahnya. Bawah tu satu lah sebab ikan kecil. Aquarium besar kita pakai 3. Ni nampak. Ini hujung lah. Ini hujung. Ni untuk satu outlet. Satu outlet kita buat berapa ni? 2, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11. Bawah tak ada. Bawah pasal kita dulu buat awal korea ni baru masuk. So tak ada. Tak ada payah. Lagipun ikan ni ikan kecil-kecil. So tak perlulah. Okay, maknanya 11 outlet. Tapi kalau kita tebuk satu lagi ke apa ke, tetap lagi ada keluar oksigen lah. Sebab dia ruang tertutup lah. Dia akan balance lah. Yang mana laju, yang mana air dalam, yang mana air cetek, yang mana sumbat ke apa ke, dia akan balance. Tapi untuk balance tu kita kena buat inilah, kita kena pakai ni. Stock wah dia. Kena ada pakai stock wah lah, baru dia boleh balance. Kalau kita tak pakai stock wah, tak jadi. Yang ujung akan tubik laju, yang dekat akan keluar slow lah. Sebab angin keluar tu dia tegur tendang. Yang ujung sekali kat sini paling laju kalau tak pakai stock wah. Kalau kita pakai, yang sini kita buka sikit je. Lepas tu yang depan ni kita buka banyak. So maknanya dia akan balance. Yang keluar tu sama-sama laju tengok. Pijak ke lampu. Nampak sini keluar dengan sini. Lebih kurang ya. Kalau maknanya yang ni keluar atas saja, maknanya bubble dia sumbat tu. Batu dia sumbat. Okay. Stock wah kena ada. Aquariumnya stock wah, kita buat cara aquarium. Lepas tu jom kita tengok yang ke fiber pula macam mana. Ini untuk fiber lah. Fiber kita pakai stock bar, pipe PVC. Keluar tu terus batu oksigen besar kita pakai. Batu ni kita ada dua dari Shopee kita. So yang ni tak ada air sebab kita tengah repair. Kita tutup lah. Tutup situ, dia akan keluar 100% kat sini. Kita buka lampu. Tu bubble dia kuat tu. Mana ni? Alah, air besar ni kan tepi sikit. Nampak tu bubble. Ikan banyak sangat. Bubble dia memang kuat. Dia tak terpengaruh dengan sebelah sana sebab dia asing. So kalau tak ada api, memang dia boleh jalan pakai ni lah, pakai bubble lah. Tapi kalau ikan padat macam ni, kita tak galakkan lah. Kalau boleh ni jangan crowded sangat. Sebab kalau tak ada elektrik, tak cukup bubble nak tampung banyak macam ni. So kalau tak ada elektrik, air tu kena kurangkan lah.
Okey, macam yang aquarium ni. Sekarang ni kita tak pakai elektrik untuk on, kita on pakai bateri. So tapi pump stay dulu. Ada saya cakap tadi buang air, kalau tak padat tak apa. Okey. Sekarang ni kita dah on lebih kurang 24 jam. 24 jam dua lampu. Dua LED padam. Indicator light dah padam dua. So maknanya dia ada lagi tiga. 24 jam. Itu tak fully charge lah. Kalau kita fully charge, mungkin boleh pergi dalam beberapa hari ya, pump bateri ni. Tengok ada bateri dah, ni bateri Viva ni. Mungkin boleh pergi dalam 3 hari lah. 3 hari boleh pergi ni. Ha, mungkin pagi esok, padam yang hijau tu tinggal yang oranye. Yang oranye tu 30%. 30% power bateri lah. Bateri nak habis lah. Lepas tu bila kita on elektrik, dia terus masuk charge balik. Tak ada masalah. Cuma jangan sampai dia blinking lah. Lalu blinking tu bateri dah habis sangat tu. Takut nanti dia punya apa, aluminium plate tu jadi rosak pula. Okey. Beres kat situ untuk ilmu hari ni. Untuk ilmu pasal blackout, pasal pump backup system. Ada apa-apa lagi nak tanya, komen lah. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Pump ni pun dalam Shopee kita ada jual, tapi ada satu je. Tapi bukan 120 lah, CPA 80. Boleh lah untuk pakai, sebab saya pakai 120 ni banyak aquarium. Berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. So kalau aquarium ada sebiji, dua biji, boleh pakai CPA 60, CPA 80. Boleh pakai. So kalau tak nak buat pipe macam ni, tak nak buat pipe macam ni, dia ada bagi dia punya kepala dia tu. Kalau yang kepala tu tak kena pakai stop valve dia juga. Memang kena pakai. Kalau nak buat ni centralized macam ni, memang kena pakai stop valve. Tapi senang lah, tak payah buat pipe macam ni. Kita pakai hose ya, jauh-jauh. Krim dekat macam ni, letak pump atas ni. Keluar hose ya. Aquarium berapa? Aquarium 3 biji. Satu aquarium keluar 2 hose. 2, 4, 6. Lagi lubang yang lebih tu tutup lah. Tutupkan ke, matikan ke, pandai-pandai lah. Gitu. Lepas tu, dia boleh adjust dia punya halaju tu. Halaju angin tu, high blow dia tu. Dia boleh adjust. So, adjust lah. Kalau buka besar, cepat habis bateri. Buka slow, lambat habis. Pandai-pandai lah tengok setakat mana yang kita nak. Okay. Lain kali cerita pasal yang break pula. Pasal ni pun dah panjang ni rasanya ni. Cerita yang break pula, lagi ke laut pula jadi. Satu apa pun lupa. Yang break kita cerita pasal yang break di episod yang seterusnya. Okay. Jangan lupa subscribe dan terima kasih kerana menonton AKC Channel. Mantap.